Rasulullah saw. Rahmat untuk alam semesta. Pertanyaannya, ya kita kan tidak mungkin, bahkan mustahil itu hanya dimiliki oleh Rasulullah saw. Kalau baginda Rasul rahmat untuk alam semesta, kita sebagai penerusnya, sebagai umatnya, ya kita harus buktikan bahwa kehadiran kita itu rahmat juga, rahmat untuk sekurang kurangnya diri kita lah. Tangan kita berbahagia. Kaki kita menjadi saksi senang dan bersyukur kepada Allah diciptakan bersama kita semua. Ya. Jadi anggota tubuh kita itu, semua itu memberikan saksi yang bagus untuk kita semua, insya Allah. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita semua digunakan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya tadi rahmat muncul pada yang di sekitar kita, pada istri, pada suami, pada anak-anak. Ya, semua merasakan kehadiran kita itu rahmat, bukan yang terjadi pada sebagian rumah. Kalau si bapak tadi datang ke rumah, ad ad ada di rumah, anak-anak pun gelisah, dan mereka senang kalau ayahnya musafir. Kenapa? Karena karakternya emosional, jadi anak-anak tidak tenang di rumah. Ya, kalau dia mengaku sebagai seorang Muslim, berarti harus mengevaluasi ada sesuatu yang harus diluruskan, apalagi rahmat tadi, cahaya tadi terasa pada tetangga, padahal detolan semakin luas jangkauan rahmat tadi itu semakin indah, semakin besar pula pahala yang dia akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi Rasul kita rahmatan lil alamin maka umatnya pun harus juga berperan sebagai rahmat. sekurang-kurangnya saya katakan tadi pada dirinya ya. dan untuk mereka-mereka yang ada di sekitar kita para sahabat Rasul saw sudah tidak bisa lagi dilukiskan kecintaannya cintaan kepada Rasul saw sekali lagi melebihi dirinya melebihi suami anak dan seluruh yang ada di bumi ini.